Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi Epic Man Boy ya. Jadi video kali ini Boy, itu iconic Big Time Neymar masih ada giveaway-nya besok hari Kamis ya. Sekalian perayaan eFootball, gue umumin pemenangnya sekalian giveaway baru yang akun Beckham GG kemarin tuh ya. Dan buat teman-teman semua yang beli akun ya kan, kemarin gue promosiin Beckham ya kan. Buset, itu 4 akun Beckham gue, 4-4-nya laku guys ya. Jadi buat teman-teman yang gak dibalas amel, kalau yang nanya Beckham, ya udah laku guys ya. Jadi kemarin abis gue upload, buset ya, si Amel langsung WA gue, Kak ini akun yang ini emailnya apa udah ada yang beli, yang ini emailnya apa udah ada yang beli, buset guys ya. Kenapa dengan Big Time Beckham itu cepat sekali Boy lakunya Boy ya, buset Big Time Beckham itu kayaknya sesuatu magnet ya guys. Big Time yang paling jadi favorit kalian ya, hoki banget yang dapat 20.000 tuh ya guys kemarin guys ya. Oke, jadi video kali ini teman-teman ya, gue mau ngasih tau Big Time Beckham udah habis, sisa satu buat gue giveaway besok hari Kamis ya. Akunnya kalian kemarin udah lihat sendiri kan, bagus. Nah sekarang yang masih berlangsung giveaway Neymar, yang belum ikutan giveaway Neymar langsung ikutan, klik link ada di deskripsi atau di komentar teratas video ini. Kemudian like video tersebut, subscribe, kemudian komentar di video tersebut, wajib cerita horor dari kalian. Kalau bukan cerita horor nggak bakal menang ya. Jangan lupa di Instagramnya. Oke. Nah, gue mau ngasih tau nih guys, hari Kamis kan besok kan 18 Mei ya kan? Sekarang bener kan? Ya, 17 Mei sekarang, besok 18 Mei. Nah, besok tuh ada ini guys, ada merayakan hari jadi football versi mobile. Jadi hari ulang tahun mobile ya, dari PES mobile sampai sekarang jadi football mobile udah 6 tahun nih guys. Besok kita ulang tahun ya. Dengan kampanye yang patut ditunggu, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kampanye untuk ulang tahun nih gue kasih tau guys ya. Biasanya kalau untuk ulang tahun eFootball, gue udah pernah bikin video ini. Tapi banyak yang nanya, bang, emang bener bang, kita tuh bakal dapat Big Time. Emang bener, besok bakal dapat koin. Jadi gini guys, gue ngasih ngeliat lu. Jadi ngasih tahu lu ya, hadiah-hadiah yang udah dikasih Konami dari acara ulang tahun sebelum-sebelumnya. Ya, ini gue referensi dari ulang tahun sebelumnya. Bukan asal gue ngomong gitu guys. Ulang tahun sebelumnya kita dapatnya ini. Ya, kalau misalnya besok kita tanggal 18 dapat ampas ya, udah berarti sekarang udah kejam Konami, udah jahat kali gitu guys ya. Nih gue kasih lihat. Nih, CR ini waktu itu kita belum ada Big Time, ada iconic. Kita dapat gratis iconic CR. Ini waktu perayaan ulang tahun keberapa ya guys ya? Lupa gue. Ya, ke berapa sih belum ada Big Time guys ya, baru ada iconic. Ini tahun berapa ya? 2000 berapa ya guys? 21 apa 22 ya? Pokoknya belum jadi eFootball lah, kita namanya masih PES, belum jadi nama eFootball. Ya, dapat iconic. Kalau sekarang kan ada Big Time sama Epic, ya anggap aja besok dapat Big Time atau Epic dah gitu aja ya, Boy ya. Oke, karena perayaan ulang tahun tuh biasanya hadiah besar, bukan hadiah-hadiah cere-cere guys ya. Kita lihat lagi. Nih, Maradona. Nah, ini waktu anniversary juga, anniversary-nya PES. Kita dikasih iconic Maradona. Ini belum ada Big Time nama Epic karena masih zaman-zaman PES. Waktu itu paling bagus tuh kartu iconic. Kita dikasih iconic Maradona waktu anniversary. Nah gitu ya guys ya, paham kan ya. Jadi sesuaikan aja gitu. Free, gratis ya. Kemudian ada namanya kampanye thank you login bonus. Thank you login bonus, waktu itu kita dikasih koin. Hari pertama login kasih koin 50, 5000, 50, 5000 GP, 50 koin, 5000 GP. Sampai dapat black ball 1. Zaman dulu nggak kayak sekarang, black ball lu tinggal beli aja pakai GP. Zaman dulu buset susahnya minta ampun. Zaman dulu ada yang namanya ngeroll ya. Ngeroll di regular agent, ya lu pakai 10.000 GP ya. Itu lu hoki-hokian dapatnya keseringan itu silver ball ya. Aduh gua kangen banget guys zaman-zaman ngeroll guys ya. Zaman-zaman sumpah ya guys ya, gua lebih seneng zaman ngeroll daripada zaman animasi kayak sekarang langsung ya. Kalau kalian player lama pasti banyak yang sependapat gitu ya. Kenapa? Kalau ngeroll tuh ada sensasinya guys ya. Ada nama glitch geser. Terus kalau kita dapat pemain rating 90 ke atas, black ball 90 ke atas, ada suara petir gitu. Dapat petir itu lebih bersensasi gitu guys ya. Kokil gitu kan. Ya, ini zaman-zaman belum ada iconic nih guys ya. Cuma ada black ball sama legend doang. Legend juga baru dikit. Ya, kita dikasih gratis black ball. Satu biji dari kampanye zaman dulu black ball ya, siapa tahu kalau sekarang jadi epic kan gitu Boy. Lihat lagi. Nah ini waktu zaman beta peralihan ke zaman resmi di Play Store dan App Store. Ini beneran guys dapat guys 14.000 koin coy ya. Ini kalau dirupiahin sekarang berapa duit, hampir 2 juta kalau kalian bayarnya pakai rupiah ya.
14.900 koin itu dulu gratis dari Konami, benar-benar gratis guys. Ini bukan hoax. Kalau kalian player lama banget ya, dari zaman-zaman PES masih beta, belum resmi di Play Store, belum ada di App Store, belum ada. Terus kita kan udah daftar downloadnya dari Google waktu itu guys ya, download PES Mobile, download, bikin akun, konekin Konami ID, tiba-tiba muncul di Play Store resmi, rilis. Pas kita buka akun kita, dikasih ini. Siapapun yang daftar dari zaman beta, abis itu kan resmi rilis, kita buka akun kita, dapat nih 14.000 koin. Gila nggak? Konami baik banget zaman dulu. Coba gue udah tahu dulu kita dari beta ke resmi dapat 14.000 koin, gue bikin dah tuh 2.000 akun tuh gue bikin biar dapat 14.000 koin semua boy. Gila baik banget tuh. Tanggal berapa? 19 April 2017. Buset. 2017, 19 April, udah lama banget boy, boy ya kan, aduh. Lanjut. Ah ini maintenance, zaman dulu hadiahnya maintenance compensation-nya aja 1000 koin. Zaman dulu jadi waktu itu peralihan tahun berapa guys ya? Nih, 24 Desember 2018 nih berarti PES 2000 berapa ya? PES 2017 ke 18 apa 18 ke 19 ya? 18-19 kali, waktu itu Konami udah jadwal. Maintenance waktu itu kalau ganti tahun PES itu kita seminggu. Terus Konami udah ngasih tahu bisa dibuka hari ini. Nah, abis itu setelah kita buka servernya down, kepenuhan. Terus abis itu setelah kepenuhan, teman-teman ya, kita itu setelah kepenuhan kita tambah lagi maintenance beberapa jam atau berapa hari sehari kemudian. Nah, besoknya kita dikasih 1000 koin gratis sama login bonus compensation. Bayangkan, coy. Baik banget Konami ya. Gila, zaman dulu Konami tuh baik banget guys ya, tapi sekarang sudahlah, sudah tidak usah dibahas. Jadi inti dari segala inti adalah kalau misalnya ulang tahun anniversary gini, hadiahnya itu biasanya besar. Kalau zaman dulu belum ada big time atau epic, hadiahnya iconic moment gitu boy ya. Berarti kalau sekarang hadiahnya harusnya besok epic atau big time ya. Kalau misalnya nggak dapat epic atau big time cuma GP gimana bang? Ya udah berarti Konami, benar lo ya Konami ya, berubah ya. Udah sangat-sangat pelit sama playernya sekarang guys ya. Kalau sampai hadiah ulang tahun aja GP nggak ngotak atau poin gitu. Poin apa GP? Aduh, kalau nggak mau ngasih big time atau epic kasihlah koin berapa kayak 500, 300 lumayan tuh G, bisa bikin akun baru yang banyak. Bikin akun baru yang banyak, dapat koin. Kalau enggak buka-bukain akun timbunan gue banyak, gue buka-bukain dapat 300 koin, 300 koin kan lumayan boy, 300 koin. Kalau hoki bisa dapat big time. Ya, jadi itu aja guys untuk video kali ini. Perayaan anniversary ada di besok hari Kamis ya. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.